Cuba lihat posisi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, menurut saya persoalan kita di Indonesia, bermasalah yang kita hadapi, berbagai macam masalah, wallahi gara-gara hubungan kita sama salat belum beres. Masih ada masalah kita sama salat. Padahal salat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggal dan tidak bisa mewakili orang lain. Ada umrah badal? Ada umrah badal? Ada. Ada haji badal? Ada. Ada salat badal? Tidak ada. Tidak bisa diwakili. Harus kita sendiri laksanakan. Dan tidak bisa ditinggal. Puasa boleh tidak ditinggal? Boleh kalau lagi sakit atau musafir. Zakat boleh ditinggal? Boleh kalau kita tidak punya harta untuk dizakati. Haji boleh tidak ditinggal? Boleh jika belum mampu. Kecuali salat, tak boleh ditinggal. Sakit, salat. Sehat, salat. Berdiri, salat. Tak bisa berdiri, duduk, tapi tetap salat. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa berdiri, tak bisa duduk, berbaring, tetap wajib salat. Sambil di saat kita menghadapi musuh, lagi perang, masuk waktu salat, ada tata cara salat khauf, salat takut. Tapi tidak boleh tinggal. Kalau saat perang ada, tidak boleh tinggal, apalagi saat aman. Cuba lihat, mohon maaf sekarang keadaan umat Islam. Syukur-syukur kalau dia jaga Jumatnya. Tapi tidak pernah salat lima waktu. Dia kira Jumatnya bakal diterima. Padahal tidak pernah salat lima waktu. Kasihan. Salat itu tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu sama Allah lewat salat, tidak ada ibadah pun yang bakal diterima oleh Allah. Semuanya sia-sia. Haji sia-sia, umrah sia-sia, khatam Al-Quran berkali-kali sia-sia. Semuanya ada arti kalau salat tidak ada. Karena salat tiang agama. Jatuhnya tiang agama, jatuhnya agama. Makanya saya ketika menghadirkan guru saya, seorang ulama besar, dan beliau juru kunci makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah hadirkan dua kali ke Indonesia. Ketika beliau hadir selesai tausiah, saya sebagai penerjemah. Saya pun terharu. Ali Jaber menjadi tukang terjemah. Subhanallah. 2008-2009 belum bisa bahasa Indonesia. 2010 menjadi penerjemah. Terjemahin guru yang datang dari Madinah. Subhanallah. Karunia dari Allah. Tidak saya ambil kursus bahasa Indonesia. Saya tidak belajar sekolah bahasa Indonesia. Saya tidak belajar kamus bahasa Indonesia. 2008-2009 masih saya baru hafal kalimat bagus. Itu bagus. Apapun orang bicara saya jawab bagus. Siapa nama kamu? Bagus. Apa kabar? Bagus. Umur kamu berapa? Bagus. Saya tidak tahu. Itu aja bagus. Kata teman saya bilang aja bagus. Apapun orang bicara sama kamu bilang aja bagus. Habis itu saya belajar lagi sama teman saya, tapi tidak kasih tahu artinya. Saya ajak diajarin, apa kabar, bagus, mukmana, aku cinta kepadamu. Saya ikut, saya subhanallah cepat hafal. Ketemu orang, assalamualaikum, apa kabar, bagus, mukmana, aku cinta kepadamu. Ketemu perempuan, assalamualaikum, apa kabar, bagus, mukmana, aku cinta kepadamu. Sambil berumah, apaan itu orang? Subhanallah, Allah berikan anugerah bahasa. Wallahi Bapak Ibu, bahasa ini anugerah murni taufik dari Allah. Bukan karena Ali Jaber hebat atau saya punya sesuatu. Tidak ada. Allah yang memberikan bahasa. Allah maha segala bahasa. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon berikan kepada aku bahasa
Indonesia yang bisa difahami. Faham enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah, berarti doa saya sudah kabul. Jadi guru saya ketika dia berceramah bahasa Arab, juru kunci makam Rasulullah SAW, beliau sudah berkhidmat di makam Rasulullah SAW 79 tahun. Di usia beliau 17 tahun, 18 tahun dia berkhidmat, melayani dan menjaga makam Rasulullah SAW. Setiap tamu negara datang, dia yang membersihkan dan dia menyambut. Beliau wafat hampir kurang lebih 90-an. Dan dua kali hadir di Indonesia. Ketika salah satu tausiah, habis selesai tausiah, ada pertanyaan, tanya jawab dari jamaah. Dan salah satu pertanyaan kepada beliau, gimana hukumnya orang Muslim tidak salat? Ketika saya menyampaikan dalam bahasa Arab, beliau kaget sambil mempandangi saya. Yaman, ada orang Muslim tidak salat? Dia kaget, heran. Yaman, ada orang Muslim tidak salat? Saya jawab, ada banyak di Indonesia lagi. Sedih, banyak yang tidak salat. Sering saya terima keluhan dari jamaah, khususnya ibu-ibu. Curhat, nangis, anaknya susah salat. Aku capek sama anakku, tolong doanya, tolong amalannya. Saya tanya, ibu maaf, anaknya umur berapa? Sudah 30 tahun, subhanallah. 30 tahun susah salat. Saya fikir masih anak-anak, 5 tahun. Sudah 30 tahun dan tidak mau salat. Tahu enggak ada di dalam fikih satu hukum di dalam fikih, kalau ada seorang suami tidak salat sama sekali dan istrinya salihah dan dia salat, jatuh talak. Dan tidak boleh membiarkan suaminya berhubungan lagi karena hubungannya zina. Juba sejauh mana begitu? Ini bukan hukum yang disepakati oleh ulama, tetapi ada sebuah pandangan di dalam fikih seperti itu. Bahkan ada satu pandangan, ketika ada orang Muslim tidak salat sama sekali, dia tidak mengingkari kewajiban, dia tahu salat itu wajib, tapi malas, tidak maulah gitu. Ketika dia meninggal, di dalam pandangan fikih saya baca, orang itu tidak boleh disalati, tidak boleh dimandikan, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam. Dibuang jauh sana. Ngeri ya. Juba mohon maaf kalau hukum ini berlaku, nampaknya sepi kuburan Islam. Wala haula wala quwata illa billah. Kita doakan semoga pemuda-pemudi Indonesia Allah berikan hidayah. Alhamdulillah belakangan ini sudah mulai banyak hijrah. Walaupun badannya banyak tatu, banyak ini, tapi alhamdulillah dia mau salat. Sambil saya berkali ketemu orang ini, gimana tatu saya? Kalau tatunya ini sebenarnya memang dosa, tapi kamu sudah berhijrah dan pasti Allah menerima taubatmu kalau taubatmu benar. Dan Allah tidak memandangi wajahmu, kulitmu, apa isinya, tapi Allah melihat amalanmu dan hati, isi hatimu. Makanya jemaah sekalian, bersyukurlah Bapak Ibu kalau anda menjadi orang yang bisa salat. Syukurlah. Wallahi syukur, bersyukurlah. Karena anda bisa berlangkah-langkah ke masjid. Anda mau bangun ambil air wudu di waktu subuh, wallahi ini anugerah, nikmat dari Allah untuk kita. Banyak orang yang mampu tapi malas. Bahkan ada orang tetangga masjid tidak pernah datang ke masjid.
Padahal jaraknya